Halo sahabat PR, jumpa lagi. Sudah lama saya tidak upload video. Di mana ada video kali ini? Kita masih suasana di jalan apa namanya nih? Ini di Rakawal lah pokoknya nih. Saya masih di Bintan. Ini kita mau lihat-lihat suasana Kawal hari ini. Ini kita berada di persimpangan makam. Ini kalau kita belok kanan nih ke Kijang ini. Temadu ya, iyalah Temadu. Nah, inilah situasi Kawal sekarang ini. Penduduknya sudah mulai ramai, padat, sudah seperti kota juga. Walaupun dia Kabupaten Bintan, tapi suasananya sudah ramai dan jalannya pun sudah bagus-bagus. Mungkin yang teman-teman yang perantauan, mungkin yang dulu pernah kesini beli otak-otak. Kalau di Tanjung Pinang atau Pulau Bintan ini, ya otak-otaknya ya terkenal ya di daerah-daerah Kawal sini lah. Otak-otak, apalagi tapai. Yang perlu saya apresiasi di sini ini ya di daerah Bintan ini jalannya tuh selalu mulus, jarang lah ya berlobang-lobang. Ini padahal bukan hari liburan ya, hari biasa ini. Tapi kendaraan sini pun juga sudah mulai ramai. Mungkin kebanyakan mereka-mereka pengen ke pantai di hari-hari biasa, padahal bukan hari libur, hari kerja nih. Atau mungkin atau pihak-pihak perbankan lagi marketing ke sini ramai. Nah, sudah ramai penduduk di sini kan, karena daerah sini kan bank cuma satu. Cuma ada bank, kalau nggak salah bank BRI ya yang ada di Kawal ini. Bank-bank lain nggak ada. Ini Pegadaian ada tuh. Itu kelenteng. Nah, ini di tikungan ini kita nggak boleh ngebut-ngebut nih. Ini sering juga kecelakaan di sini. Sepertinya jalan di Bintan ini kalau untuk dilebarkan lagi mungkin lebih nyaman, lebih bagus. Kalau jalan untuk kondisi jalannya sudah bagus lah, cuma dikurang lebar aja. Di sini biasanya ini sering pasar malam tuh sebelah kiri kita nih, lapangan tuh. Tapi semenjak ya Indonesia wabah ini, jadi nggak ada lagi lah, jarang nggak ada lagi kalau kayak pasar malam gitu. Ini SPBU. Suasananya masih adem loh sini. Jiwa sosial masyarakatnya pun bagus. Ini kita mendekati jembatan Kawal, jembatan yang panjang. Di sini ada kapal-kapal ikan. Orang-orang nyari ikan tuh dia jual di sini nih. Di sini tempat pelabuhannya tuh. Itu kapal-kapal ikan semua itu di situ. Orang tuh bongkar ke sini. Oke, kalau tinggal di sini ini enak juga nih, karena sudah mulai berkembang.
gitu, berdagang ke sini. Di Batu 18 aja sudah jadi kota kayak ramai gitu. Nah, itu pantai-pantai itu untuk mancing di situ boleh juga di situ. Tapi kadang-kadang di sini nih walaupun agak-agak sepi jalannya, cuma kendaraan-kendaraan besar seperti lori atau bus kadang-kadang ngebut-ngebut, ngeri juga kalau kita anak-anak yang bermain di tepi jalan di sini kan. Ini kebun nih, kebun kelapa, pantai. Baiklah teman-teman semuanya, jangan lupa memberikan like dan subscribe ya di channel ini. Mungkin ada teman-teman yang ada berada di perantauan yang tinggal di sini, atau dulu pernah tinggal di sini terus sekarang sudah berpindah di sini. Inilah sepertinya kondisi Kawal sekarang. Untuk mengobati kerinduan kalian, saya Sorot. Ikuti aja video ini sampai selesai. Dan jangan lupa share dan like dan subscribe-nya.